Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Sahabat muslim dimanapun anda berada, di pagi yang penuh dengan segaran alam ini, di tempat yang luar biasa ini, alhamdulillah binikmatihi tatimu salihan. Sedikit satu ayat yang ingin saya sampaikan di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Ayat ini sering kita baca, tetapi pada praktek kenyataannya, kita selalu mengambil makhluk sebagai penolong. Kita selalu menggantungkan bahwa tidak ada penolong lain kecuali bos kita, atasan kita, di saat kita sempit mungkin. Karena itulah, berarti kualitas iman kita masih rendah kalau kita masih menggantungkan hidup kita kepada selain Allah. Ada satu artikel yang pernah saya baca di Mesir saat itu. Ada seorang ibu yang dia memiliki anak yang sakit. Orang tua yang sudah tua dan suami yang ditinggal pergi sudah bertahun-tahun lamanya. Keadaannya sangat memprihatinkan. Saat itu anaknya sakit panas, tinggi sekali. Dia kebingungan, obat sudah tidak mampu beli, makan pun untuk esok juga dia bingung makan apa. Jadi dalam kondisi yang sulit seperti itu, maka tidak ada yang bisa dilakukan si ibu ini kecuali dia hanya sholat saja. Karena dia ingat dengan ayat ini, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Kalau sabar saja, kadang-kadang kesabaran kita sering dihiasi dengan hawa nafsu kita. Sehingga sabar yang seharusnya menjadi mutiara dalam kehidupan seorang mukmin terkadang tertutup dengan hawa nafsu. Maka si ibu kemudian dia hanya mampu mengerjakan sholat, kemudian selesai dua rakaat dia sholat, dia peras air, kemudian dikompres anaknya yang sedang sakit. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka ketika rekaat ke-8, tiba-tiba ada pintu rumah yang diketuk. Ternyata begitu dibuka, seorang dokter. Maka si dokter ini kemudian langsung bergegas masuk dan bertanya kepada ibu mana yang sakit. Ditunjukkan si ibu ini, anaknya yang sakit kemudian diobati oleh si dokter. Tiba-tiba si dokter selesai mengobatinya langsung memberikan nota untuk pembayaran sekaligus juga untuk penebusan obatnya. Maka menariknya, kata si ibu, dengan apa saya harus bayar ini dok? Loh, kata dokter, bukankah ibu tadi yang menelpon saya? Kata dokter, kata si ibu, dengan apa saya menelpon? Sedangkan telepon ini sudah bertahun-tahun tidak pernah aktif. Barulah di situ dokter itu menyadari bahwa begitu dia keluar rumah, dia sadar bahwa dia ternyata salah alamat. Karena ini dokter orang yang betul-betul memahami kaidah qada dan qadar, dia menyadari betul bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Semua terjadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata si dokter ini, "Wahai ibu, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Datangnya saya walaupun salah alamat, pada dasarnya ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala." Saya ingin bertanya, berapa menit yang lalu apa yang Anda lakukan? Maka si ibu mengatakan, tidak ada yang saya lakukan kecuali saya hanya sholat, kemudian memeras kompresan untuk anak saya. Maka kata si dokter tadi, benar bahwa sholat Anda, sabar Anda betul-betul telah menjadi penolong untuk kesembuhan anak Anda. Maka keesokan harinya si dokter membawa satu mobil makanan yang begitu banyak diserahkan kepada si ibu, berikut dengan biaya kehidupan yang ditanggung oleh si dokter ini karena kesulitan si ibu tadi. Pelajaran mahal dari kisah ini adalah bahwa kadang-kadang keyakinan kita sering luntur. Tengoklah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari si ibu tadi, bahwa dia betul-betul yakin bahwa sholatnya menjadi penolong, yakin bahwa Allah tidak pernah tidur akan kesulitan seorang hambanya. Dia meminta dengan tulus, tadarru wa khufyah,
Oleh karena itulah mudah-mudahan jangan sampai orang mukmin putus asa daripada kesulitan-kesulitan yang dihinggapi dalam kehidupan kita yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Teruslah kita berharap kepada Allah, khusnuzon, baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.